turunkan lima. Kemudian surat ini berisi dari berisi terdiri dari lima. Kemudian ambil itu artinya. Kemudian surat ini menceritakan pasukan gajah dan yang ingin menghancurkan. Nah, kemudian pasukan gajah ini berhasil dihancurkan, berhasil menghancurkan pegang panas, ya? Panas. Kalau pegangnya
tidak terasa. Jadi kalau kita taruhkan di atas ini panas, ya itu kalau terapi atau misalnya air yang mendidih kena percikan air mendidih jadi panas gitu. Ya kan, belum tidak lama panasnya. Nah ini api yang dari dermaga kita ulang lagi untuk api di bawah terbang dari burung abadi, kemudian apa? Burung abadi itu terbangnya di atas. Burung ini terbangnya di mana? Atas. Kalau gajah di mana? Bawah. Burung abadi di atas, masukkan gajah di bawah. Jadi ketika dilemparkan oleh burung abadi batu yang panas lagi, termasukkan gajah, maka apa yang terjadi? Binasalah pasukan gajah. Ya kan? Kita pegangannya api yang kecil, panas. Ini batu yang membara, yang diambil dari neraka, yang panasnya luar biasa, berlipat-lipat daripada panasnya asli yang ada di dunia. Bum, jatuh. Wah! Langsung mati. Ya kan? Ya kan? Jadi pasukan gajah, orang-orang yang menarik ini gajah yang menuntut kita untuk semuanya binasa. Akhirnya apa? Dapat terselamatkan dan tidak mati. Ambil yang dari artinya apa? Ada. Berapa ayahnya? Diturunkan di mana? Siapa pemimpin pasukan gajah? Thank you.